rangka memperingati Hari Paskah, Polres Pematang Siantar turut menyemarakan perayaan Paskah Pilgubsu yang digelar di lapangan Haji Adamali Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pada perayaan Paskah kali ini, Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Opusunggu menjadi ketua panitia penyelenggara perayaan Paskah Oikumene Kota Pematang Siantar. Dengan tema Bangkit Bersama Kristus, kegiatan diawali dengan barisan prosesi, di mana Kapolres Pematang Siantar bersama unsur pimpinan daerah dan para pendeta sekota Pematang Siantar dari kantor DPRD menuju lokasi acara. Kapolres dalam sambutannya mengatakan Paskah akan selalu membangkitkan harapan dan kekuatan guna menjalani kehidupan masa kini menuju masa depan. Pada rangkaian kegiatan Paskah, Kapolres juga memberikan bantuan sembako kepada panti asuhan dan masyarakat yang kurang mampu. Di seluruh dunia termasuk Indonesia, memasuki Hari Raya Paskah, peringatan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Paskah selalu membangkitkan pengharapan dan kekuatan guna menjalani kehidupan masa kini menuju masa depan. Kendati kenyataan hidup di sekitar kita tidak selalu mudah, khususnya di negeri kita Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit yang mau saya bagikan, bahwa Paskah yang kita rayakan ini adalah seremonial. Paskah sejatinya adalah kehidupan kita sehari-hari, menjadi contoh, menjadi suri teladan, baik di lingkungan terkecil sampai terbesar. Begitu juga adik-adik sekolah, begitu juga ibu rumah tangga, begitu saya aparat kepolisian, aparatur pemerintah. Paskah bukan sekedar perayaan seremonial yang hanya hitungan jam akan selesai. Tetapi Paskah yang seutuhnya adalah kehidupan kita yang bisa diperlihatkan, dipertunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Paskah sebenarnya adalah kemenangan Tuhan Yesus, tanggung jawab yang diberikan Bapa. Tuhan Yesus selesai. Tetapi tongkat estafet ada di tangan kita. Apakah kita bisa selesaikan sampai nanti kita dipanggil bisa melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, atau sama sekali tidak? Sehingga Bapa di surga memberikan segala kuasa surga di bumi ada di tangan Tuhan Yesus karena pengorbanan yang luar biasa. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata.